تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم ومواتنا ومواتكم ومات المسلمين خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا الله تغشاهم برحمة فرسهم الجنة ويخدم لنا ولكم حسنا في خير ومتن وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعون في دارنا آمين رضي الله عنكم. فعليك بكفها فإن الله تعالى فإن هذه الجوارح رعية استرعاك الله إياها وأمانة ائتمنك عليها فعليك بكفها عن معصيته واستعمالها في طاعته. فإن الله تعالى إنما خلقها لك لتطيعه بها وهي من أجل نعم الله عليك وشكرها أن تطيعه سبحانه بها وألا تعصيه بشيء منها. فإن تركت ذلك ولم تفعله فقد بدلت نعمة الله كفرا. ولولا أن الله تعالى سخر لك هذه الجوارح وجبلها على طاعتك لكنت لا تستطيع أن تعصي الله بشيء منها. وكل جارحة منها تقول لك بلسان حالها إذا أردت أن تعمل بها معصية: يا عبد الله اتق الله ولا تكرهني على فعل ما حرم الله علي. فإذا عصيت الله بها ترجع إلى الله وتقول: قد نهيته يا ربي فلم يسمع وأنا بريئة مما صنع. وسوف تقف بين يدي الله تعالى فتنتج جوارحك شاهدة لك بما عملت بها من خير وعليك بما عملت بها من شر في يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kemarin diterangkan bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin daripada rakyat, baik yang khusus maupun rakyat yang umum. Rakyat yang khusus adalah anggota badan. Manusia memimpin anggota badannya untuk digunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhil jawarih, maka sesungguhnya ini anggota badan, ra'iyatun istar'akallahu iyaha, adalah rakyat di mana Allah menjadikan kamu memimpin rakyat tadi itu. Wa amanatun, dan sebagai amanat, i'tamanaka 'alaiha, yang Allah memberikan amanat kepada kamu untuk menggunakan dan menjaga rakyat berupa anggota badan kamu sendiri. Fa'alaika bikaffiha an maksiatih, maka wajib bagi kamu untuk mencegah anggota badan daripada bermaksiat kepada Allah. Wasti'maliha fi ta'atih, dan menggunakan anggota badan untuk taat kepada Allah. Fa inna Allah ta'ala innama khalaqalak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan seluruh anggota badan kamu untukmu, litutiahu, untuk kamu bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah biha, dengan anggota badan. Wa an la ta'siyahu,
dan kamu tidak bermaksiat kepada Allah bisyai'in minha, dengan sedikit pun anggota badan kamu. Fa in tarakta dzalika wa lam taf'alhu, maka jika kamu meninggalkan tugas kamu yaitu mencegah anggota badan daripada maksiat dan menggunakan untuk berbuat taat, kamu tinggalkan, walam taf'alhu, dan kamu tidak kerjakan tugas kamu, artinya kamu gunakan untuk maksiat dan tidak kamu gunakan untuk taat, faqad badalta ni'matallahi kufran, berarti kamu telah mengganti nikmat Allah dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula anna Allah taala sakhara laka hadhil jawarih, kalau seandainya bukan karena Allah yang menjinakkan dan membuat nurut anggota badan kamu tadi itu, wajabalah ala ta'atik, dan mengharuskan anggota badan itu patuh mengikuti kehendaknya kamu, lakunta la tastati an ta'siyanallah an ta'siyallah bi syai' minha, pasti kamu tidak akan mampu bermaksiat kepada Allah dengan satu pun anggota badan kamu. Wa kullu jarihatin minha taqulu lak, dan setiap anggota badan di antara anggota badan kamu semuanya mengatakan kepada kamu, bilisani haliha, tentu dengan bahasa halnya dia, dia akan mengatakan kepada kamu, ida arada an ta'mala biha maksiat, jika menghendaki kamu berbuat maksiat, dia akan menegur, ya Abdullah, hei hamba Allah, ittaqillah, takwalah kepada Allah, wala tukrihni ala fi'li ma harramallahu alaih, jangan kamu paksa aku anggota badan ini yang tidak mampu untuk menentang kamu melakukan maksiat kepada apa yang telah Allah haramkan kepadaku. Fa idza asaita Allah biha, maka jika kamu benar-benar melakukan maksiat kepada Allah dengan anggota badan kamu, tarji'ulallah tagul gadnahaitahu ya rab walam yisma', maka anggota badan kamu sendiri mengatakan, ya Allah, engkau telah melarang orang ini tapi tidak mau patuh dan mendengarkan ucapan perintahmu, wa ana bari'atu mimma sana', aku ya Allah jauh dan membebaskan diri daripada yang ia perbuat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita dalam bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengurangi aja daripada bentuk kita atau menambahi saja, maka terjadilah di situ satu kekurangan pada diri kita. Contoh, Allah ciptakan tangan kita punya 5 jari, ditambahi aja 1, maka itu kekurangan bukan kelebihan. Wah hebat, jarinya ada 6. Enggak, dikurangi 1, maka juga itu menjadi satu kekurangan. Allah ciptakan kaki kita lebih panjang daripada tangan kita. Kalau seandainya ditambahi tangan kita ini lebih panjang daripada kaki kita, maka itu menjadi satu kekurangan. Alhasil seluruh anggota badan ini Allah ciptakan dalam keadaan betul-betul sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh organ tubuh kita berfungsi. Seluruh organ tubuh kita berfungsi. Mata kita ditakdir bisa melihat, tidak buta. Coba sampean hampiri orang yang tidak melihat. Dia tidak paham, apalagi dari bayi. Dia tidak paham bentuknya mobil, becak, bentuknya sepeda motornya, enggak paham, bahkan bentuk dirinya enggak paham.
Bentuk anak-anaknya dia enggak paham. Rumahnya dia enggak paham. Dia enggak bisa membedakan mana siang dan mana malam hari. Dia tidak tahu apa yang ada di hadapannya. Mungkin air minum kamu ganti dengan baygon pun dia enggak tahu. Allah ciptakan mata kamu dapat melihat. Telinga kamu dapat mendengar. Sehingga bukan hanya mendengar, bahkan bisa membedakan, oh ini suara burung, oh ini suara manusia, oh ini suara kambing, oh ini suara ayam, bahkan oh ini suaranya si fulan, si fulan, oh ini suaranya burung ini, burung itu. Coba kamu tanya kepada orang yang tuli, dia tidak paham, apalagi tuli daripada dari kecil. Dia enggak faham suara apa, dia enggak akan faham. Allah ciptakan kaki kamu dapat berjalan, alhasil seluruh tubuh kamu dibeli komplit oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, untuk apa? Amanat ini amanat untuk kamu jaga daripada bentuk maksiat, amanat untuk kamu gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanat ini ibarat kamu itu dijadikan raja yang bisa berbuat apapun terhadap rakyat kamu, tapi jangan semena-mena dong. Saya mau tanya, kalau ada seseorang membakar tangannya sendiri, itu orang bijaksana atau orang gila? Orang gila, semua sepakat. Kalau ada orang maku metil kakinya sendiri misalnya, mukul kakinya sendiri, ini orang tidak waras. Ini orang tidak waras, semua sepakat begitu. Begitu juga orang menggunakan anggota badannya maksiat kepada Allah, dia akan membakar tangannya sendiri di neraka. Dia akan memukul kakinya sendiri di neraka. Padahal, coba kamu dekatkan anggota badan kamu, tangan kamu kepada api, langsung ada refleksnya menghindar. Kaki kamu misalnya kena puntung rokok, langsung mencolot, ada refleksnya. Ini pertanda bahwa kaki kamu gak mau sakit, kaki kamu itu mau sehat. Anggota badan kamu gak mau sakit, anggota badan kamu itu menuntut sehat, menuntut selamat. Tapi karena dirinya harus mau, diperintahkan oleh Allah, patuh kamu, maka dia diajak untuk minum khamr pun mau tangannya, diajak ngisap ganja pun mau. Sebenarnya dia melaknat kamu sendiri. Anggota badan kamu ini melaknat kepada kamu sendiri, mengkutuk kamu sendiri. Dia menyatakan, ya Allah, Engkau telah melarang dia, tapi sengaja dia melanggar. Ya Allah, aku menjauh daripada perbuatan dia, aku membebaskan diri daripada perbuatan dia. Artinya, dia tidak mau tanggung jawab. Karena itu nanti di hari kiamat, dia akan, anggota badan ini akan menyaksikan perbuatan manusia. Kalau dia digunakan untuk berbuat tak baik, dia akan membela, ya Allah, tanganku dibuat untuk sedekah. Tapi sebaliknya, kalau digunakan untuk berbuat jahat, ya Allah, tanganku dibuat untuk mijit organ, tanganku digunakan untuk metik gitar, dan seterusnya. Disinilah kita harus paham. Anggota badan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nanti di hari kiamat, ini ukurannya kita ya. Nanti di hari kiamat kita semua menghadap kepada Allah pasti. Kemudian Allah bertanya, kan harus bertanggung jawab kepada kita, manusia, aku berikan kamu umur yang cukup.
Awalam mu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah umur kamu itu sudah cukup untuk kamu itu merenung? Apalagi peringatan-peringatan Allah selalu berdatangan kepada kamu, bersilih ganti. Teman kamu ada yang mati duluan, kan ngingetkan kamu, kamu sebentar lagi akan mati menyusul. Rambut kamu sudah memutih, itu peringatan kepada kamu, udah tua, jangan diteruskan lo ya, lupanya kepada Allah, maksiatnya kepada Allah. Kulit kamu sudah mengkeriput, loh, tanda calon mayit. Nah, itu semuanya nadir, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanya, mata kamu aku berikan, aku takdirkan bisa melihat, kamu gunakan untuk apa? Selama kamu balek sampai umur sekian, kira-kira jawabannya apa? Nonton sepak bola. Melihat adegan film-film. Telinga kamu aku takdirkan untuk bisa mendengar, bukan tuli. Kira-kira jawaban kamu selama kamu balik sampai sekarang untuk apa? Dengarkan ayat Allah atau musik? Kaki kamu ditakdir untuk berjalan, tidak ditakdir lumpuh oleh Allah. Untuk apa? Semua akan dipertanggungjawabkan daripada Allah. Wala tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Bakal akan ditanya loh ya kamu semuanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Boleh jadi kalau kamu tadi itu buta mulai bayi, kamu akan menyatakan, ya Allah, aku tidak bisa baca Quran karena aku memang engkau takdir tidak dapat melihat. Selamat. Boleh jadi kalau kamu itu tuli mulai bayi, ya Allah, aku tidak bisa mendengarkan ayat-ayat dan nasihat-nasihat karena aku tuli mulai bayi. Kamu selamat. Boleh jadi kalau kamu itu lumpuh mulai bayi. Ya Allah, aku tidak bisa menghadiri majlis, mendengarkan hadis, mendengarkan ayat Al-Quran, sholat berjamaah, sholat Jum'ah. Kenapa? Lumpuh dari bayi. Selamat. Tapi Allah berikan semuanya ada. Bisa berfungsi. Hati-hati. Bakal kamu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka beribadah kepada aku. Ibadah yang mana? Kamu bisa dengan satu pandangan beribadah kepada Allah. Lihat wajah orang tua kamu dengan hormat, itu ibadah. Lihat wajahnya orang yang soleh, itu ibadah. Lihat Al-Quranul Karim kamu untuk kamu baca, itu ibadah. Lihat tempat sujud kamu ketika kamu sholat, itu ibadah. Dengan satu huruf kamu bisa beribadah. Kamu sebutkan alif lam mim, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Per huruf 10 pahala. Dengan bersolawat, satu solawat kamu dapat 10 solawat Allah yang berupa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tamla'ul mizan, kata Nabi. Kalimat ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan kebaikan nanti di hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Kalimat subhanallah alhamdulillah itu pahalanya memenuhi bumi-bumi dan langit-langit. Kalau dijadikan keranjang segede langit dan bumi, diisi jagung berapa ton kira-kira itu? Pahalanya enggak bisa dihitung. Sepenuh langit dan bumi. Dengan satu kalimat. Dalam satu hadis juga Nabi menyatakan, kalimatan habibatan darrahman faqilatani fil mizan khafifatani alisan. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Dua kalimat enteng diucapkan, tapi berat bobotnya nanti ditimbang dari kiamat. Dan dua kalimat itu dicintai oleh Allah. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Kalau Anda gunakan waktu-waktu Anda untuk mengucapkan itu, seberapa banyak pahalanya? Kok digaengen teknokomodor petang pak? Kenapa
tidak kamu gunakan untuk berzikir kepada Allah, wahai manusia? Bukankah kamu dapat berbicara? Nikotin dintekno terus sampai maju kabeh pabrik rokok ini. Rugi kita, rugi. Lalu kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah di atas dunia. Sengaja kita gunakan anggota badan kita untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berguna sama sekali. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Menyesal Pak di dunia itu akan menghasilkan sikap tobat dan berubah diri. Tapi kalau menyesalnya nanti di akhirat, percuma. Percuma. Orang-orang kafir itu mau beriman nanti di akhirat. Orang-orang kafir akan beriman nanti di akhirat. Kenapa? Wis ketok nrokoe. Dia akan beriman, tapi la yanfa'u imanuhum. Enggak bermanfaat imannya mereka saat itu, sudah percuma. Karena itu sampean wis mukmin di atas dunia ini, jangan sampai menyesal di akhirat. Nyesel di dunia untuk berubah menjadi orang yang baik. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita semuanya harus paham anggota badan kita ini enggak setuju kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam asbahatil a'dha'u kulluha tudzakkirul lisan. Taqulu ittaqillaha fina fa innaka in istagamta istagamna wa in wajajta i'wajajna." Setiap manusia itu hidup di satu hari, paginya seluruh anggota badan ini ngingetkan mulut. Ngingetkan mulut. Mulut, kamu kalau kena, saya ini kena semuanya loh ya. Kalau kamu itu enggak kena, saya ini enggak kena semuanya. Kabeh itu kok al cangkemmu, Pak. Gambarannya begini. Kalau di mulut kamu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, anggota badan kamu akan mengikuti Nabi. Kalau di mulut kamu la ilaha illallah, 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 anggota badan kamu akan mentauhidkan Allah. Kalau di mulut kamu tadi itu bacaan Al-Qur'an, anggota badan kamu akan merasakan khusyuk dalam baca Al-Qur'an. Tapi kalau di mulut kamu cerita wong wedok tok, anggota badan kamu ini dikuasai nafsu kamu. Kalau yang di mulut kamu itu cerita politik tok, anggota badan kamu itu akan kecenderungannya adalah cari jabatan, cari kedudukan. Kalau yang kamu ceritakan di mulut kamu itu duit tok, maka anggota badan kamu ini akan menjadi tomi'un fid dunya, harisun fid dunya, orang yang semangat urusan dunia tok, malas ibadah. Kalau yang kamu sebutkan, kamu ceritakan itu badokan tok, makanan aja. Anggota badan kamu itu hanya cari makanan yang enak-enak dong. Karena itu Pak, kamu anda tak takallam tu'raf. Kalau menilai manusia, lihat omongannya. Kalau yang diomongkan itu adalah baik-baik, itu orang baik. Kalau yang diomongkan itu wedok, orang perempuan, terus ini syahwat, ini bahaya, ini orang syahwatnya tinggi, ini bahaya ini. Kalau yang dibicarakan itu harta saja, iki wong duniawi. Kalau yang dibicarakan itu kedudukan saja, politik saja, ini orang ambisi. Ketok, wong ngetok. Hati-hati, hati-hati. Masih disebut ustaz, delok cangkeme. Ngomong apa? Ya itu nilainya orang. Karena Allah itu innama ju' ilal lisanu lil qalbi tarjumana. Hanya saja lisan itu dijadikan penterjemah bagi hati. Yang ada di mulut itu menterjemahkan yang ada di hati, Pak.
Wong lek cinta mbek anake sing dicrito anake tok. Wong lek cinta mbek sepeda motore tok masih elek. Subhanallah. Kalau Anda cinta sama Allah, ya Anda selalu menyebut Allah. Anda ceritakan Allah, ya insyaallah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dia akan selalu membanggakan Tuhannya. Kalau yang dicintai Rasulullah selalu akan disebut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Nah, karena itu seluruh anggota badan mengingatkan manusia setiap hari, sing genah al cangkem, sing genah mulut yang benar kalau ngomong. Kenapa? Kalau kamu benar, kami ini benar semuanya. Kalau kamu itu keliru, kami ini keliru semuanya. Kontrol. Ya benar di sini bukan hanya omongan saja, benar sing dipangan pisan. Benar sing mlebu nyang cangkem. Kenapa? Anggota badan juga akan jadi sehat kalau yang masuk itu baik-baik. Yang masuk bagus-bagus. Karena itu Allah membahasakan dalam Quran halalan tayyiba, halal dan bagus. Kalau halal enggak bagus, lain lagi. Halalan tayyiba. Misal anggap rokok tadi itu halal, tapi enggak tayyiban kan? Merusak anggota badan kamu. Kalau dianggap halal. Halalan tayyiba, cari halal yang bagus. Makan nasi bagus, halal, tapi nek kakin kencing manis kan? Enggak tayyiban, karena itu ukurannya yang benar, yang halal yang baik, ukurannya yang bagus, yang membuat kamu itu sehat. Madu itu bagus, halal, tapi jangan langsung kon glogok rong botol. Halal tapi enggak tayyiban itu. Karena itu Allah membahasakan halalan tayyiba. Cari halal yang bagus, yang manfaat dunia sampai akhirat. Begitu. Aja langsung digeradak oleh nikmat. Taib. Wa 'alaika bima 'amilta biha. Karena sesungguhnya wa saufa taqifu baina yadayla ta'ala. Kamu bakal akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Fatantihu jawarihuk, akan berbicara anggota badan kamu. Syahidatan lak, menjadi saksi baik bagi kamu. Bima amilta bi amin khair, karena sebab apa yang telah kamu kerjakan daripada perbuatan baik. Walek, dan akan menjadi saksi yang menjerumuskan kamu. Bima amilta bi amin syar, karena sebab apa yang telah kamu lakukan daripada perbuatan kejelekan. Hati-hati. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hari kiamat itu adalah yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yaf'alun. Hari kiamat itu akan menjadi saksi loh kepada manusia, apa? Mulutnya sendiri akan menjadi saksi, lisan-lisan mereka sendiri akan menjadi saksi, tangan-tangan mereka akan menjadi saksi, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Kira-kira nyakseni apa sikilmu? Kira-kira nyakseni apa mulut kamu? Hati-hati, jangan dianggap enteng yang kamu perbuat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah menyatakan hari ini tak tutup mulut-mulutnya orang kafir, tak tutup mulutnya orang yang munafik daripada berbicara. Enggak bisa berbicara. Enggak bisa ngomong nanti. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara.
Wa tashhadu alaihim arjulum, kaki mereka akan menjadi saksi kepada mereka. Mau ngomong bawa alasan enggak bisa. Ya Allah, aku nyopet, aku bunuh, aku ganggu, aku itu, semuanya tangan akan berbicara. Kaki juga begitu akan berbicara. Daripada apa yang telah mereka perbuat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan dianggap enteng, saudara. Hari itu dikatakan min qabli ayati yaumun la maradda lahu minallahi ma lakum min maja'i yaumaidin wa ma lakum min nakir. Hari kiamat itu la maradda lahu minallah. Apa yang Allah kehendaki tidak bisa dihindari. Siapa orang bisa mau menghindar dari pengadilan Allah nanti di kiamat? Sopo? Singitan dendi kon. Enggak ada pengacara saat itu. Enggak ada pembela. Ono pengacara iso dolenan hukum. Menurut KUHP, ono. La maradda lahu min Allah. Tidak ada yang bisa menolak. Marakum mimma ja'a yauma idzin. Tidak ada tempat perlindungan saat itu untuk berlindung, untuk minta bantuan kecuali Allah. Wa malakum min nakir, dan tidak ada yang bisa orang mengingkari atas kesalahannya. Membela diri, kata orang sekarang, dipersilakan untuk mengklarifikasi. Kaono, enggak ada klarifikasi. Tidak ada pembelaan diri. Jelas perbuatan dosanya nanti. Ketok kabeh perbuatan dosanya. Bahkan dalam rupa manusia akan kelihatan. Karena itu manusia sing ganteng kadang-kadang di hari kiamat wajahnya jelek. Kenapa? Karena wajahnya adalah menjadi saksi bahwa dia orang jahat. Kamu akan bisa melihat nanti kadang-kadang orang yang dikenal orang yang hebat, orang yang dikultuskan, orang yang luar biasa, orang yang tokoh ada di dunia, ternyata wajahnya wajah keledai. Ternyata wajahnya wajah babi. Ternyata wajahnya wajah anjing. Ternyata wajahnya wajah kera. Kenapa? Allah buka sesuai dengan hatinya. Sesuai dengan bentuk aslinya. Kenapa? Ini bukan manusia, tapi ternyata serigala. Dia hanya berpura-pura hanya untuk mengambil misalnya harta manusia, cari perhatian manusia. Ini adalah kerah sing nyatean ternyata. Gak peduli dia pakai jas dulunya di dunia, gak peduli dia pakai serban di dunia, gak peduli dia pakai sarung gamis di dunia, kadang-kadang orang itu nanti berbentuk binatang buas di hari kiamat. Kenapa? Memang buas, hatinya penuh kedengkian, hatinya penuh kebencian. Itu akan terbuka nanti dari kiamat. Hati-hati, kita semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa diri kita? Dan hari itu dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberikan manfaat harta dan turunan kecuali jika menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Hati, Pak. Yang ada takut kepada Allah di hatinya. Yang ada cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam hatinya. Kalau hati kamu sekarang penuh ambisi cinta dunia, maka kamu akan tidak selamat loh nanti dari kiamat. Sekalipun kamu itu punya turunan yang baik, enggak selamat. Sekalipun kamu punya masjid yang besar, tidak selamat nanti kalau hati kamu tidak beres. Bereskan hati kamu. Sekalipun kamu haji setiap tahun, tidak selamat dari kiamat kalau hati kamu tidak beres. Bereskan hati kamu. Maka ketika kamu mengharap Allah dengan hati yang beres, harta kamu manfaat. Hatinya selamat. Tidak ada dendam, tidak ada hasud, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada benci kepada muslim, tidak ada. Maka hartanya akan manfaat. Kenapa? Yang dia sedekahkan manfaat, yang dia bangunkan masjid manfaat. Kenapa? Selamat hatinya.
Anak turunannya manfaat, doakan dia manfaat. Lah kalau hatinya enggak selamat, masih didungak no, enggak manfaat. Hati-hati. Bereskan itu semuanya. Nah, sebagian orang mengartikan keliru. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Harta enggak manfaat, anak turun enggak manfaat kecuali orang yang hatinya selamat. Berarti anak turunan itu jangan manfaati. Ya keliru kon ngartekno. Tidak manfaat kecuali hati yang selamat, maka manfaat harta dan anak turunannya. Begitu seharusnya. Karena itu penting untuk mengetahui bahasa. Jangan kamu tadi itu mengartikan Al-Qur'an hanya sekedar letter luck, tapi lihat tafsir yang benar.